SMA Unggulbel is located in the highland of Toba Samosir. Toba Samosir is a region located around Lake Toba's shore. This strategic location gives SMA Unggulbel numerous advantages, developed as a school which is capable of promoting philosophy of Batak. Berdasarkan inisiasi Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan di bawah naungan Yayasan DEL, pada tahun 2012 berdirilah suatu institusi pendidikan yang bernama SMA Unggulbel. SMA Unggulbel memiliki misi untuk mendidik anak-anak bangsa bagi kemajuan Indonesia dengan kualitas global dan agar mereka memiliki kompetensi yang baik dan budi pekerti yang luhur dengan berlandaskan filosofi martuhan, maroha, dan marbisu. Siapa bilang kerjaan kami di sini tuh cuma di kelas aja? Justru kami itu belajar di sini, mulai pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Tidak selesai di situ, kami belajar di komitmen untuk hidup berkeluarga. Dengan stakeholder sekolah, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Setiap tahunnya, SMA Unggulbel rutin mengikuti berbagai kompetisi dan selalu berhasil memboyong banyak sekali penghargaan. Oke, setiap tahunnya SMA Unggulbel memiliki event tahunan yang melibatkan masyarakat setempat. Event ini diadakan guna memajukan masyarakat setempat. SMA Unggulbel selalu melibatkan siswa dalam setiap aktivitas. Siswa selalu ditekankan untuk memiliki sikap 3S, senyum, sapa. SMA Unggulbel tidak hanya fokus untuk mengembangkan prestasi akademik siswa, tapi juga mengembangkan karakter siswa agar bisa bersaing di masyarakat luas dengan mengedepankan 3 nilai TBC. TBC adalah tertib, berbudaya, ceria.